Topik TV Channel. Okey, kita kembali kepada segmen 90s Topik TV Channel minggu ke-33. Kali ni kita nak bawa satu makanan pada zaman 90s. So kalau kau nak tahu apa makanan tu, ialah makanan colek. Kalau aku sebut colek lah. Ada setengah panggil makanan macam dulu ada satu benda tu macam stick kayu biskut, and then kita akan colek jugalah dengan coklat ke apa ke. So kali ni ini adalah salah satu makanan pada zaman 90-an yang dibawa kembali pada zaman sekarang lah, yang masih ada dekat kedai. Brand Nini. And then kita dekat sini kita ada bawa dua perisa. Satu strawberry, satu lagi mentega kacang. Pernah dengar kan dia punya slogan Nini coklat celup, betul tak? Betul tak Jai? Nini coklat celup. Kan? Tak salah aku, Nini coklat celup lah. Tapi bila sebut tu dia akan bermain satu music. Music tu akan bermain dekat kepala korang. Nini coklat celup celup celup. Tapi lagu dia macam lagu Baby Shark dulu pula. Okeylah, tapi kita tak nak sembang pasal Baby Shark dulu lah. Apalah, sekarang ni kita nak tengok macam mana perasaan bila kita makan Nini coklat celup ni. Okey, so dia bagi kita stick. Dalam ni ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 10. Okey. Dia ada bagi 10, tapi yang 10 tu dah terpatah 2 pula kat dalam ni. Tapi tak apa. So dia bagi kau 10 stick. Dan 10 stick ni celup ni based on perisa apa yang korang beli lah. Macam ini strawberry. So kalau kau celup dengan strawberry, kita try. Okay, expired date dia lambat lagi. So masih sedap lagi lah. Dekat sini kita ada versi lain. Ini coklat celup juga, tapi stick celup kacang mentega. So stick celup kacang mentega ni sama juga. Kalau kita buka dalam dia, mesti kena ada 10 stick. Kalau tak ada 10 stick, kita dah kena game. Okay, so okay. Wih, banyak pula kali ni. Okay, kita tengok Yang ni dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini, yang ni sikit pula dia bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tadi dah makan lah 1, 10 lah. Yang ni 11, yang ni 10. So yang ni lebih 1. So siapa beli yang mentega kacang ni, keuntung sikit lah compare dengan yang beli strawberry ni. Tak tahu sebab apa strawberry kurang. Mungkin orang tu lupa nak update sebatang lagi kat dalam ni. So sekarang ni kita try yang mentega. Okey, rasa mentega dia sama juga macam kalau kita beli produk mentega kacang yang salut dengan roti tu. So ada alternatif lain, korang beli biskut ni and then colek je dekat mentega kacang Lady's Choice tu. Lady's Choice, tak salah aku lah. So kadang-kadang biskut ni orang macam masa kecil-kecil dulu. Kalau aku lah, aku masa kecil-kecil dulu kan, biskut ni kan dia macam cawokok kan. So kita kadang macam kita kecil-kecil dulu, dia buat macam orang besar kan, macam tu lah. Tapi tu dulu lah, sekarang kita dah tak boleh sokok. Kita nak kahwin. So kita kena berhenti sokok. Okeylah. Tapi apa-apa pun, ini coklat celup. Kita dah unboxing dan not bad rasa dia. Boleh try mengembalikan zaman 90-an. So apa-apa pun, check it out, follow us, share Topik TV Channel. Bye-bye. Assalamualaikum.